Halo sobat, bilangin channel aku Perjamin. Dan kali ini kita bakal membuka custom room spesial 500 subscriber. Nama roomnya Perjamin 470 diamond ya, 70 diamond. 70 itu maksudnya bukan 70 diamond. Oke, passwordnya Haris. Apa saja? Tutup ini dulu mic-nya. Oke, bagi yang mau masuk silakan masuk. Langsung saja ya. Mode klasik. Spectator 1. HP 200, IP 0. Woi, mantap kali kan? Nah, itu channelku. Oke guys, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena 500 subscriber lagi, kita bakal menginjak dari 2 subscriber ya. Langsung giveaway besar-besaran ini. Giveaway besar-besaran. Kita giveaway diamond sebanyak 1000. Atau 1000 diamond. Oke, kita buat lagi. 1240 diamond. Diamond 1 SD. Kenapa saya buat 1240 diamond 1 SD? Karena nanti banyak masuk ya. Masuknya Paris. Player 48, spectatornya 1. Langsung kita mulai. Oh, hanya number ya, hanya nomor ininya, passwordnya. Oke, kita buat 098. Oke, confirm, langsung masuk. Oke, mantap kali kan itu. Besok kita bakalan buat channel kayak channel buat aliansi kayak si Diko Prasetya ya. Oke, kita undang si People King. Langsung kita buka ya passwordnya ya. Confirm. Kita lihat apakah banyak yang masuk. Oke, kita bisa di luar ya. Ada MGL, ada Beat, ada Hans, ada Kenap, ada L, ada MC, ada Star Master, ada AFT, ada RDS, ada Spectator, ada IPS Kagila, ada Fir. Kita langsung kita start. Oke. Gak kebanyakan sampai nge-lag ini HP saya ini. Waduh, sinyal juga nge-lag ya. Oke, lagi masuk quality and going fun. Nah, tidak tahu lah. Waiting for the player. Menunggu pemain. Kita tunggu. Oke guys, kita tunggu dulu. Nge-lag, 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 nge-lag. Sangat nge-lag, cukup nge-lag, nge-lag kali. Aduh. Oke, ada si Johar Anjay di atas, ada Sapik. Di sini ada Reddy, ada The King. Lalu ada si Host Dead ya. Lalu ada di si Loon Captain. Oh, rupanya ada yang membagikan coconut. Kita lihat di sini si People King. People King menembak-nembak menggunakan SG api yang sok boy, sinyal 450 ya. Enggak mantap sinyal kayak gini. Sangat ngelag. Harus mantap. Vichel depan, artinya itu adalah Vichel ngebut. Jangan harapkan bisa mengejutkan teman dengan bunyinya itu. Oke, di Bermuda di sini sedang nge-lag. Satu map ini nampak semua ya. Oke, ada si Haknok. Di sini ada si People King yang turun di kayak rumah L.
si People, banyak tuh si Hans turun di ramai di atas Victoria, berapa orang ini? Woi, mantap ini. Mantap kali. Mantap kali kan itu channelku. Silakan kalian like sebanyak-banyaknya ya. Minimal 20.000 like. Enggak usah 20.000 like lah. 5.000 like saja saya akan membuka room lagi. Nanti live loh, live. Enggak ada kayak gini ya, langsung live. Tuh, kalau misalnya 1.000 subscriber langsung kita giveaway-in untuk ya. Oke. RTS Arrow ada Vian di, ada Azari di Keton, ada Ilyas di, ada Aura MKS, ada Aura King, ada Aura Leo NMK di rumah ayam, Pak, rumah ayam. Si Mob Jakarta belum mendapatkan loot apa-apa, masih di graveyard-nya. Si Protal sudah mengekill orang, si Kid belum mendapatkan apa-apa, masih mendapat fest. Rek Diansya ada di Rim 6 Village. Ether YouTube, ini Ether Eternal abal-abal. Ether YouTube ada di Funino. Si SMDY kalah dia melawan Vian. Sangat bagus sekali dari Vian. King of sedang melihat situasi. Si Aura Leo NMK sedang berperang dengan siapa ini ya? Dengan ED rupanya Aura Leon NMK tumbang dan akhirnya Y juga tumbang karena dia tidak bisa menggunakan Groza-nya ya. Ada yang AFK rupanya. Protal masih di atas tower. Oke, mantap kali si RKU di. Oke, ED mengekill lagi. ED mendengar bunyi-bunyi step. Akhirnya tumbang. Si ED tumbang dengan si EZ. Bagus sekali dari permainan EZ. Dia melihat situasi dulu ya. Melihat apa namanya ini. Melihat situasinya dulu ya. Dia mendengar bunyi-bunyi step dan sedang healing. Siapakah itu? Duh, kita lihat. Si People King. Wah, pecah palanya headshot, pecah pak People ya, gila. Si Vian masih Vian di hit dengan si siapa itu tidak terlihat. Azhari masih ada di Captain sedang mengulut. King of di atas rumah sedang di atas ya. Woi, dia mau melihat situasi, melihat apa nih ini. Sampai oh ya situasi lah ya. Oke, si Kill masih ngelut. Si Aura RRQ memenangkan di atas Victoria, rata kuat dibuatnya. Si Bajang mengkill si Pian tadi. Bajang rupanya ya. Bajang mantap kali. Mantan namaku si yang mantan. Dengan selebrasinya yang sangat keren itu. Oke guys, silakan kalian komen di bawah apakah saya harus beli Elite Pass atau tidak ya. Kita lihat Bajang masih mengelut. Mengelut dengan diam. Gerak apa? Nanti ada pecah lah pala. Sirenahan. Pakai oil barrel. Ada meme-nya ya, oil barrel dia. Si TG kita lihat. Dia ngeblankkan diri sendiri. Ngeblank. Wah, dia tereliminasi karena dia melempar bom. Goblok. Si Kill masih perang-perangan dan ngekill Ether YouTube. Rupanya ada bunyi apa namanya ini? Bunyi zipline. Dia masih. Apakah yang terjadi selanjutnya dengan dia, si Kill? Ternyata nge-lag. Siapa yang nge-lag nih? Dia apa aku nih? Si Redian sama si ngelut. Kenyang lootingnya, nggak ada orang situ. Aura RRQ sudah mulai turun. The King tereliminasi ya. Dan tadi itu yang AFK ya, mungkin. Dia mencoba turun kayak gitu ya, tapi tidak bisa lagi karena sudah di-pick Garena. Mantap kali kayak gini ya.
Wah, si Bajang masih mendapatkan satu kill. Si Renahan AFK adanya ya, tidak bergerak sama sekali. Si Johar Anjay masih di simpang ke cover. Si EZ sudah, aduh. King of Mob Jakarta, Rektiansyah. Aura RRQ turun, ternyata tidak kena damage. Si Bajang akan mengambil upgrade pass, dia mengecek dulu mana tahu ada landmin kan. Orang iseng-iseng gitu pasang landmin. Up. Si Bajang first-nya sudah level 4. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause it's what I wanna fucking do. 'Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction. 'Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Rumah hijau lah ya, rumah hijau. Cuma kita karena tidak melihat di warna hijau. Ah, saya warna tidak bertemu. Gila. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. Oh, dia dekat tiba-tiba ujung. Sedangkan si Mau. Oh, beda ya. Berbeda sekali jauhnya, guys. Aduh, tidak melihat dianya. Si Mob Jakarta sudah mulai mengambil zona. Ezreal menaiki kaleng biru. Dia menaiki mobil kaleng biru. Apakah yang terjadi selanjutnya? Kita lihat saja. Yo, Johar Anjay ternyata mati. Sudah mati rupanya. Wow, di bawah ada musuh. Yes. Waduh, si King of masih mengahit. Si siapa tadi situ ya? Tidak tahu lah ya. Oh, si S rupanya darahnya tinggal 2. Wah, ternyata Bajang banget kill EZ dengan mudah. Oh, permainan si Bajang bagus sekali. Dia si EZ tadi menaiki mobil langsung digelawalinya dan akhirnya dia kena hit ya, mungkin ya langsung mati palanya. Oke, si Renahan akan mati dibuat play zone. Apakah yang terjadi selanjutnya? Kita lihat saja. RKU udah apa menaiki mobil monster. Oh, di situ ada Lamborghini. Siapa kayak menaik Lamborghini itu? Oh, dia nampak kalau di clock tower ada orang. Oh, dia memutuskan naik ke atas clock tower. Walaupun mobil monster itu sangat besar, tetap di pataknya atas. Oh, dia melihat ada musuh terang-terang itu. Dia melihat-lihat situasi dulu. Gila, apakah yang terjadi selanjutnya? Wah, rupanya danger meledak depan si siapa tadi ya? King, gak salah ya. King of itulah ya tadi ya. Oh iya, dari saya. Denger itu mengincar prestige. Jadi kalian yang memegang prestige hati-hati kalau melewati. Iya ya, hati juga ya, ya. Karena danger itu mengincar prestige ya. Rek Diancha. Oke, RRQ spawn apa namanya ini? Flashbang.
tiba jang mati nyumput di tower si Renahan sudah akan hampir tereliminasi. Si Mob Jakarta sudah memulai ke zona. Woi, sinyal nge-lag ini. Waduh, 300, 304, 203. Aduh. Rek diancam lihat-lihat situasi dulu. Dan di atas akan turun. Rek diancam memegang pelontar. Bodoh sekali dan melempar pelontarnya itu. Pelontar payah nyarinya itu. Dibuangnya. Seenaknya ya. Gila, gila. Goblok. Aura RRQ sedang bertinju. Apakah yang terjadi dengan Aura RRQ? Aduh, aduh. Sirena akan tereliminasi. RK udah apa? RK udah apa? RK udah apa? Siapa yang menang? RK udah apa? RK udah apa? RK udah apa? RK udah apa? Dan rata dibuat RRQ. Aura RRQ. Rata akhirnya. Nama gugupnya itu Bro RRQ. Mantap kali. Oh, Sirena sudah tereliminasi karena Playton. Aura RRQ masih ngelut. Yes, saya saran ya, kalau ngelut itu jangan diam seperti itu karena mudah sekali kesempatan orang musuh untuk mengheadshotin pala kalian. Jadi aja. Oke, si Aura RRQ mulai ke petori. Mob Jakarta akan ke petori. Mereka berdua akan bertemu di Rek Dianca. Oh, Rek Dianca di belakang zona. Rupanya si RRQ di depan. Rek Dianca apakah melihat apa tidak? Kita lihat saja. Apakah yang selanjutnya dengan mantap kali guys. Oh, si Rek Dianca rupanya. Oh, itu bertemu dengan si siapa tuh namanya tuh. Aura RRQ masih di depan. Rupanya dihit oleh. Oh, Rek Dianca juga mengikuti hit. Rupanya bertemu dengan Aura RRQ. Apakah yang terjadi dengan Rek Dianca? Rek Dianca hampir kena ranger karena dia pesat-pesat. Jadi dia tereliminasi. Oke, kita lihat saja apa yang terjadi dengan. Apa yang terjadi dengan selanjutnya? Rek Dianca mendapatkan bandel apa tuh ya? Motor. Itu bandel. Wah, mantap kali ini. Flyernya tinggal 4. Dia belum mendapatkan kill. Bajang. Aura RRQ yang mendapatkan kill. Dia ngekill sebanyak 5. Sedang kasih bajang 2. Dianca 0. Belum ada. Orang Dianca itu tidak tahu bahwa situ ada 4 musuh ya. Di belakang satu Mob Jakarta mulai keluar. Aura RRQ sudah menjaga-jaga di sini. Apakah yang terjadi selanjutnya? Mob Jakarta sudah dihit oleh bajang-bajang itu. Bajang masih dihit Mob Jakarta. Oh, sudah ketahuan akhirnya ya. Apa yang sangat penting itu? Sudah sih kelar kalau gitu. Rek Dianca Mob Jakarta 12. Sedang healing Aura RRQ. Aura RRQ. Kali ini. Oke, kita lihat masih si Aura RRQ. Rek Dianca. Oh, Mob Jakarta 12 masih dihit. Apakah yang terjadi selanjutnya dengan Mob Jakarta 12? Mob Jakarta 12 akhirnya mati dikill oleh Aura RRQ. Ada di atas mengambil si Mob Jakarta 12. Di belakang masih ada Rek Dianca. Rek Dianca di bawah. Maaf guys kalau sini ada dua suara ya, karena yang satunya lagi itu error suaranya ya, error gitu ya. Jadi dengarkan suara yang paling besar ini ya. Oke, si Bajang headshot mengekill. Oh, jongkok shoot itu nampaknya. Jongkok shoot. Oh, YouTube
sini programmu nanti kalau selainnya. Nanti kita tonton ya. Oke, si Bajang mulai memaksakan diri untuk maju. Rupanya dia melihat lagi melihat aura RRQ. Aura RRQ tidak nampak. Nanti baru akan bertemu. Ini lama kali ini. Aduh. Tahu ya. Aura RRQ jatuh tuh. Gila nih. Lama kali. Lama kali. Masih datar. Si Bajang di sini aura RRQ sudah melihat. Ya, bertemu. Kita lihat saja apakah yang terjadi selanjutnya. Oh, Lona rupanya dipegang oleh si Bajang. Oh, aura si Bajang sudah melihat aura RRQ. Sudah melihat-lihat. Aura RRQ belum lihat, tapi si Bajang sudah. Si Bajang masih mau lihat situasi. Aura RRQ menebaskan katananya. Oke. Cangking-cangking ini ya. Si aura RRQ tidak nampak. Waduh. Di situ ada Bajang. Lihat cebuk itu ya. Kita lihat saja, si Bajang masih belum lihat. Dia menunggu zona-zona. Dan kita lihat saja si aura RRQ apakah turun atau tidak. Itu apakah dia mau untuk makan zona? Masih tunggu juga apakah akan boleh si aura RRQ turun. Dan di hit oleh Bajang. RRQ sudah melawan dan siapa kayak saya nge-lag ya. Waduh, mati. Oh, rupanya memasang. Woi, ada granat deh. Hati-hati. Sangat nge-lag ini punya saya nih. Waduh, ini mereka berteman apa tidak? Waduh, sinyal. 400-an. Waduh. Spawn granat rupanya kita nampak ya. Tutup, please. Plus 99+. Wow, masih aura RRQ. Masih. Aduh, ngelek. Ngelek tinggal 2 batang rupanya. Tinggal 600. Kita lihat siapa yang menang. Rupanya Bajang menang. Bajang Boya akhirnya. Dia adalah pemenangnya ya. Dia lah yang akan dapat dia. Mantap kali. Gila. Kita screenshot dulu ya, nanti kita kirim diamond. Oke, kita DM IG-nya. Juara 1 ada si Bajang mendapatkan 0 kill, Aura RRQ 6 kill, Rek Diansa 0, Mob Jakarta 12 0 kill, Hasan Renahan RKU. Oke, kita enggak perlu lagi ya. Pokoknya di sini muskil adalah aura RRQ, nanti kita kirim lagi. Mantap. Si Protal ini mendapatkan 1 kill dan 0 kill. Duh, ini tadi tereliminasi ya si CK The King ini nomor 11. Kita lihat si People King nomor berapa. Ternyata dia nomor 17. Ether YouTube di nomor 12. ED nomor 18. Ilyas nomor 19, nomor 20 ITW, nomor 21 WHY, nomor 22 Fikri. Wah, lantak lah ya, tidak ngurus kita. Oke, langsung aja back. Oke, cuma segini saja bisa saya. Kalau ada kesalahan saya mau minta maaf. Ya, bye-bye ya. Jangan lupa ditekan tombol like, share, dan subscribe ya. 1000 subscriber kita bakalan giveaway 1000 diamond untuk 3 orang pemenang.